Halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL lagi guys. Sebelum gue berangkat go west guys, sekarang gue akan nge-react sebelumnya NCT 127 yang judulnya First Love guys. Ini lumayan banyak di request dan teman-teman udah ngasih linknya dan gue kebuka yang color coded guys. Jadi gue penasaran nih genrenya diapain lagi sih guys, gue penasaran banget sama NCT. Jadi sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, pas banget nih gue udah buka nih. Kita absen dulu guys. Tail, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark, sama Haechan. Mereka Tuwaga, Pat, Manam, Ju, Panlan. 9 orang guys. Ini bawain lagu First Love. Ini gue belum pernah dengar sama sekali. Gue penasaran. Jadi teman-teman udah kasih link di bawah. Jadi gue langsung klik aja. Gue penasaran sama NCT 127 guys. Kita langsung reka ya guys. 1, 2, aplaki. Tebal soalnya, nice. Kemana dia? Rusak, ya kan? Beat yang kayak gini dimakan sama mereka udah pasti. Dibuka sama Jaehyun lagi guys. Wah gila bassline-nya. Setuju gak guys? Kalau bassline semua lagu NCT itu pecah semua guys, rusak. Apalagi kan gue seorang bassist, jadi gue lebih lihat tuh antara kawinnya sebuah beat sama dikawinin sama bass line guys. Dan ini dia nih, ada bass guys. Itu enak banget sih nih, pep. Ih, bassnya manual ya. Oh gak gambar sih guys, tapi itu gue suka line-nya. Nice banget, groovy banget ya. Gila suara ngeri jelek guys bos ya. Aduh dia lagi Haechan. Yeah, ada itu. Asik tuh pakai vocoder. Maksudnya sampel vokal diambil, dimasukin ke petanya keyboard, dibikin nih guys. Di bagian sini. Sorry gue ulang-ulang ya guys. Ini dia. Oh my god bassnya. Asik yang ini nih. Ini ada uncuttingnya sih guys. Wah gila. Gila balance vokalnya enak banget guys. Maksudnya lebar banget. Mereka unison ya. Gue dengar suara harmoni gak sih? Harmoni guys. Ada yang ya pecah-pecah dikit tuh. Beatnya sederhana ya. Lebih pecah di vokal sih menurut gue. Pas Yuta nyanyi di tuti sama bass para papa. Duh, musical sekali guys. Ah, 90s ya. Hey ho di sini. Gila nih, ngeri nih lagu nih guys. Gila. Wah ini harus diangkat nih guys. Ini kalau ada angkatnya kasih link langsung guys di bawah ini. Gue akan langsung react mungkin guys. Ini Taeyong gila pecah banget disini. Wah ngetek vokalnya sih, gue juga penasaran nih guys. Ini pasti Johnny enak banget nih. Ah gila keren. Itu keren guys. Gak bohong gue. Wah nadanya langsung bisa ingat gue. Itu Doyoung gak ambil licknya. Asik banget. Asik banget. Oktave. What? Apaan nih? Gila Yuta suara aja ngeri. Ini di sini gue suka banget notasi. Langsung pasti downbeat itu di kuping gue nagih banget guys. Nggak tau kalian ngerasain hal yang sama guys. Jadi pas dia di downbeat vokal berhenti. Jadi kayak staccato gitu. Nih guys. Ini mahal sih lagi guys.
mahal guys. Soundnya gila sih. Ooh yes. Kesini lagi. Oke. Soundnya buang ke kanan. Enak banget scene. Tajam-tajam di suaranya. What? Apaan nih chordnya kesini guys? Pas doyong guys. Modulasi sih. Coba. Wah. Bassnya guys, denger bassnya guys. Gokil. Soundnya gila NCT. Gila vokal aransemennya juga. Ini sumpah guys, ini bahaya banget vokal aransemennya guys. Gila. Til, ada yang ngisi suara pas itu sih. Asli nih guys, uncut, taruh di link di bawah guys. Gue penasaran banget nih, pas bagian tail nih guys. Gila, gue banyak banget kena tonjok di lagu ini guys. Serius, banyak banget kena tonjok di sini. Gila, gue... Yang bikin gue naksir juga nih lagu nih, bass line-nya keren banget guys. Ini di sini terutama. Notasi enggak rumit, cuman asik aja naroknya di situ guys. Oh, nice, dinamikanya juga bagus guys. Boom. Ini juga suara snare pecah guys. Golong-golong maaf banget guys ya. Ini suara snare-nya banget. Dia nge-play gitu. Pam. Nih. A boom. Wah, gokil. Nagih sini. Gua enggak masalah sih ngulang-ngulang sampai 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Nagih segitu naginya guys. Cinta pada pandangan pertama guys. Oh, gila. Sini itu loh. Tadi dibuang ke kanan, sekarang dibuang rada-rada ke kiri guys. Oh no. Udah guys ya. Ya ini kayaknya bukan ya. Gue pause dulu guys. Wah guys, ini gue serius nih. Ini mengisi Spotify gue lagi guys. Jelas ini masuk ke Spotify gue guys. Karena ini lagunya, genrenya gue suka banget. Ada R&B yang lebih mayor chord gitu guys ya. Jadi lebih happy kita dengerin. Gak terlalu banyak minor-minor yang terlalu sad atau gak terlalu apa. Ini NCT lumayan gue apa banyak guys ya genre-genrenya, jadi ada yang dark banget, ada yang sweet nih tipenya guys, yang lebih uplifting, lebih bahagia gitu kita dengarnya guys. Dan ini pemilihan tone suaranya, vokal aransemen, kan tadi gue udah sempat bilang vokal aransemennya gila banget guys. Ini bagus banget, kasih Yunis di sini, pecah di sini harmoninya, vokal utamanya begini, di double sini, gila sini, keren banget guys komposisinya guys. Thank you sekali lagi guys udah rekomendasiin, thank you banget guys. Ini gue happy banget ketemu lagu yang kayak begini lagi guys. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga yang banyak guys, biar gue makin semangat lagi guys. Oke guys, gue mau go away dulu guys. Bye bye, ceplok.